Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So for part yang pertama untuk bahagian hari ini adalah 1.3 lipids. Sebenarnya outcomes ada 3 tapi yang cover dalam lecture hanya 2 sahajalah. Okay, the first one state the types of lipid. Ada 3 jenis, triglycerides, phospholipids and steroids. Lagi satu adalah structure of fatty acid and glycerol. Manakala yang lain outcome yang ketiga iaitu explain the formation and breakdown of triglyceride yang ini hanya keluar untuk bahagian PSPM sahaja. So, lipids. Apa beza dengan carbohydrates? Lipids ada C, carbon, hydrogen and oxygen. Sama macam carbohydrates tapi tambahan phosphorus and nitrogen. So, dia menjadikan benda ni special lah. Menjadikan lipid ni lebih high energy. Dia jadi insoluble in water. Tak macam carbohydrate yang banyaknya adalah soluble. Dan dia sifat untuk lipid lower density than water. That's why kita nampak bila kita tuangkan air dengan minyak, minyak akan terapung di atas air. Okay. So, sifat lipid greasy berminyak, okay, dia store more energy than carbohydrate sebab dia ada lagi banyak hydrocarbon chain lah. Hydrocarbon chain tu maksudnya consisting of carbon and hydrogen bond. Dan hydrocarbon chain ni memang kita terkenal lah sebagai komponen yang memang simpan energy. So, lipids ada 3 jenis iaitu triglyceride, phospholipid and steroid. So, triglyceride ni terbahagi kepada 2 iaitu oil and butter. Phospholipid ni adalah komponen untuk plasma membrane, contohnya macam lecithin. Kalau steroid ni, biasa kita kata kolesterol dan juga hormon. Kita tengok steroid dulu yang paling simple. So, steroid ni consist of 4 hydrocarbon rings. Okay, dan setiap satunya ada different functional side chain. So, lain-lain lah. Estrogen, kolesterol, testosterone, dia punya side chain lain-lain. Okay, tapi semua ada 4 ring. Dan function kolesterol, dia important untuk component of cell membrane that help to regulate fluidity. Sebab kita ingat ni phospholipid bilayer. Nanti kamu akan belajar dalam chapter 2. So, phospholipid bilayer kita ni sebenarnya celah-celahnya ada kolesterol. Kenapa perlu wujud kolesterol dekat celah-celah ni? Supaya membenarkan phospholipid bilayer kita ni lebih fluid. Maksudnya dia boleh bergerak-gerak lah. Tapi tak adalah pindah-pindah tempat kulit tangan, kulit kaki tak macam tu lah. Tapi di antara phospholipid bilayer kat sini, dia boleh movement sebelah-sebelah ataupun flip-flop. Dan steroid juga adalah precursor untuk menghasilkan steroid hormon. Contohnya macam estrogen dan testosterone. Estrogen dengan testosterone ni adalah hormon yang bantu untuk kita punya sexual characteristic. Contohnya kalau macam untuk woman, kita ada estrogen. Kalau untuk lelaki, testosterone. Tapi kalau orang tu dia nak terbalikkan jantina dia, samalah lelaki cucuk estrogen jadilah perempuan. Perempuan tu cucuk testosterone jadilah nampak masculine. Okay. Selain daripada steroid hormon, steroid juga function untuk production of bile salt iaitu garam hempedu. So, bila garam hempedu ni ada dalam badan kita dalam digestion, dia bantu untuk pecahkan makanan yang kita makan berlemak tu. Lipid yang kedua adalah phospholipid. So, phospholipid tadi cikgu dah tunjuk, dia ada bahagian atas ni yang hydrophilic head. So, hydrophilic head maksudnya suka air. So, air boleh merentasi dia. Tapi dekat bahagian kaki, ada 2 kaki ini. Kaki ini terbentuk daripada fatty acid. So, fatty acid 2 ini sifatnya adalah hydrophobic, tak suka air. That's why kita punya sel membrane tak membenarkan air untuk masuk sebab dia ada hanya membenarkan bahagian atas je tapi tengah tak boleh. So, sifat ini kita panggil sebagai amphiphatic. Maksudnya ada both hydrophilic dengan hydrophobic. Okay, lecithin ni adalah the example yang very common lah. Yang ada ciri-ciri phospholipid ni. Dan lecithin ni kita boleh belilah. Maksudnya kalau kamu tengok kat baking area, dia ada jual lecithin. So, lecithin biasanya kita ambil daripada sauce of telur atau kacang soya. So, itu memang biasanya guna untuk baking lah. Nak bagi dia lagi fat emulsifier kan. Okay, so siapa yang biasa baking tahulah benda ni. Okay, function phospholipid tadi major component of cell membrane. So, dia bantu untuk provide boundary lah di antara luar sel dan dalam sel. Okay, triglyceride pula adalah lipid yang ketiga. So, triglyceride wujud dalam 2 keadaan iaitu fat and oil. So, fat solid in the room temperature. Contohnya macam butter ni, mentega. Manakala kalau oil, dia liquid dalam room temperature. Contohnya minyak lah, minyak masak. Okay, triglyceride beza dengan yang lain-lain sebab dia adalah consist of 1 glycerol dan ada 3 fatty acid. Okay, so dia hanya ada 1 je hydrophobic tail of the fatty acid. Dia tak ada hydrophilic stage tu lah. Dan these 3 fatty acid will be joined together to the glycerol by ester bond ataupun ester linkage, either one lah, melalui proses condensation. Kita pakai condensation lah sebab senang generalize kan. Tapi kalau kamu nak tunjuk macam hebat sikit, kamu cakap lah esterification. Okay.
So triglycerides ni also known as triacylglycerol. Okay, so ini glycerol. Glycerol ni consists of 3 carbon. Kat sini ada 3 carbon. Dan dia ada 3 juga hydroxy group iaitu OH. Selain daripada glycerol, sebab tadi dah sebut, triglyceride consists of 3 fatty acid. So sifat setiap satu fatty acid, dia ada satu carboxy group iaitu C double bond OOH. Dan kat sini ada satu side chain. Side chain ini kita panggil sebagai hydrocarbon chain. Dan hydrocarbon ni sifatnya adalah mesti alkyl group lah. Maksudnya dia consists of C dan H. Okay. Dan dia punya ni sebenarnya panjang tau. R dia ni panjang. So dia boleh up to 16 to 18 carbon atom. So contohnya, ni lah ni yang panjang tu. Tapi sebab nak simplify kan, kita tulis je lah R kat sini. Okay. So sifat yang ada pada CH bond yang kat sini, sebab dia nonpolar, that's why kita kata fatty acid ni sifatnya ada hydrophobic. So ini formation and breakdown of triglyceride. So cikgu akan masukkan benda ni dekat dalam drawing kita. So keluarkan selai kertas, kita masuk bahagian drawing. So formation and breakdown of triglyceride. So tadi kita dah tahu bahawa triglyceride consists of glycerol and fatty acid. So sebab namanya triglyceride, maksudnya dia consists of 3 fatty acid. Sekarang kita lukis untuk glycerol. So glycerol tadi cikgu dah beritahu dia consists of 3C, 3 carbon, dan lepas tu ada OH kat sebelah. Lepas tu yang lain dipenuhkan oleh H. Dan kita buatlah line dia ni. Okay, so lengkap kita punya glycerol. Lepas tu kita draw pula fatty acid. So kamu tahu fatty acid consists of satu carboxy group. So C double bond O OH. Okay, dan satu lagi adalah R. Okay, so ini baru satu fatty acid. Tapi sebab kita nak form triglyceride. Tri ni maksudnya 3. So maksudnya dia consists of 3 fatty acid. So tambah lagi 2 dekat bawah ni. So kita tuliskan juga tambah. Cikgu tak letak kat tengah-tengah ni sebab nanti kita nak buat formation of water. Okay. So ni fatty acid kita ada 3 molekul fatty acid. Kamu nampak macam C dengan O ni yang macam dah dekat-dekat kan. Tapi sebenarnya they still 2 different fatty acid eh. Dia tak bercantum. That's why tak ada bond dekat tengah ni. Okay. Dan biasanya apa yang kita akan buat. R ni biasa kita akan numberkan dia. Sebab lain fatty acid lain R dia. So therefore kita letakkan numbering kat sini sebagai R1, R2 and R3. Alright, so kita buat formation and breakdown. So cikgu dah beritahu dalam karbohidrat yang sebelum ni pun dia mesti separa arrow tu. So arrow dah ada. So kita tulis proses kat sini sebagai condensation. Cikgu tak guna esterification sebab senang nak ingat. Buat apa nak fikir rumit-rumit kan? Semua benda ni simple je. Okay, so condensation, formation, breakdown, hydrolysis. Okay, kamu tahu formation mesti melibatkan condensation which is removal of water. Maksudnya akan ada water yang keluar daripada glycerol dan fatty acid ni. Cuma kamu tahu water adalah H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen. Sedangkan kat sini tengah-tengah ni kita ada OH. So which OH yang kita ambil? Daripada glycerol ke fatty acid? Okay, keywordnya kat sini macam ni. Bila kita sesuatu benda tu adalah double bond, dia unsaturated dan dia lebih easier break. So therefore kita akan ambil benda yang banyak daripada yang senang nak break ni. So kita ambil daripada OH. Dan yang glycerol kita hanya ambil dia punya H. So kita buat dia punya box dia. So nampak eh, OH daripada fatty acid, manakala H daripada glycerol. Dan sebabkan kita ada 3 gabungan ini, so kita buat 3 kotak lah. So kat sini kita buat arrow dia. So kita tulis kat sini, 3 water remove out. Dan tapi still tak buat lagi formation triglyceride. So apa yang kita buat macam yang sebelum ni lah, sama juga. Kita salin je dulu yang ini semua, masuk kat sebelah sini. Dan kita buang bahagian tengah ni. So salin dulu eh. Okay, so kita dapat molekul balik, copy glycerol and 3 fatty acid tu. Sekarang kita dah tahu ada water be removed out dekat celah ni. Jadi H2O, 2 hydrogen and 1 oxygen will be taken out. Yang tinggal adalah O dekat sini. So kita potong OHO ni eh. Okay, so O yang tinggal tengah-tengah ni, kita tolak dia ke tengah. Dan lepas tu kita sambungkan line ni lah bagi panjang sikit. So O dah duduk tengah, jadi kita akan labelkan dia punya bond. So cara labelkan bond, kita akan buat box penuh ni. Dan box tu adalah wujud di antara hydroxy group dengan carboxy group. Kalau macam ni salah sebab dia bukan tunjuk pada O sahaja. Sebab bond adalah terbentuk di antara 2 functional group. So functional group yang terlibat adalah hydroxy group daripada glycerol dan juga carboxy group yang ada pada fatty acid. So kamu kena drag bawa naik dia supaya ke atas.
Ni pun kena tutup lah. C double bond O ni pun kena tutup juga. Okay, so kita namakan bond ini sebagai ester bond. So ester bond, dan jangan lupa kita ada tambahan tadi sebab water dah keluar sebanyak 3. So kita tambah dekat sini. So ada 3 water being removed out. Oh, sini lupa nak tulis nama, iaitu triglyceride. Okay, siap. So ini adalah formation and breakdown of triglyceride. Okay, so kita tengok nota balik. So kalau condensation sahaja boleh buat aero penuh. So daripada glycerol plus fatty acid jadi triglyceride. Kalau nak buat hydrolysis, awak kena terbaliklah. Triglyceride pula yang duduk sebelah sini. Lepas tu tambahkan water pada bond ini dan kemudian tunjukkan bahawa hydrolysis penuh aero dia. Benda ni menjadi breakdown into glycerol and fatty acid. Okay, so kita lihat jenis fatty acid. So, fatty acid ada dua jenis daripada based on characteristic of saturity and satu lagi adalah necessity. Kalau saturated fatty acid, maksudnya dia single bond. Kalau dia unsaturated, ada double bond. Okay, yang kedua adalah necessity, essential dengan non-essential. So, kalau kita tengok kat sini, saturated fatty acid only single bond, tak ada double bond dan dia dah achieve maximum number of hydrogen atom. That's why biasanya dia saturated jadi fat lah pada room temperature. Macam butter tu kan. Nampak ni, tak ada langsung pada dia punya hydrocarbon chain kat sini adalah double bond. Kecuali yang ni lah carboxy group. Tapi ni carboxy group. Okay. So, lepas tu kalau dia unsaturated fatty acid, dia mesti at least ada satu double bond. Dia punya number of hydrogen atom not maximum. Dan dia adalah unsaturated. So, therefore, dia akan exist in the form of liquid pada room temperature. So, contohnya macam plant fat lah. Okay, contoh macam corn oil ataupun olive oil. Minyak kelapa sawit kita pun adalah unsaturated. So, kat sini bila ada double bond, jadi dia macam king. So, maksudnya dia macam bengkok sikit. Okay, apa fungsi triglyceride? Triglyceride ni memang kita punya energy source yang alternatif. Semua karbohidrat dah breakdown, jadi kita akan burn fat kita. Dan dia akan jadi energy storage lah. Kamu makan makanan yang berlemak tu, tapi kamu tak guna untuk energy, jadi kita akan simpan. Depositkan lah sebagai fat. So, that's why kita kata bertambah kelebaran tu. Okay. Dan dia akan juga jadi sebagai heat insulator sebab dia duduk kat bawah kulit. Okay. Dan dia akan protect internal organ. So kita nampak kalau kamu buat dissection untuk bedah tikus tu, kamu nampak celah-celah dia punya organ penting biasanya ada layers of fat untuk protect. Okay, so itu sahaja untuk bahagian lipid 1.3.